Video proses pemakaman jenazah obesitas baru-baru ini viral di media sosial Instagram. Jasad seorang wanita berinisial N, 36 tahun, warga Kecamatan Weru Sukoharjo, Jawa Tengah itu harus dimakamkan menggunakan katrol. Pasalnya, bobot berat badan jenazah tersebut mencapai 180 kg, sehingga kalau mengandalkan tenaga manusia saja tidak akan mampu mengangkat peti dengan bobot seberat itu. Terlihat dalam tayangan video proses pemakamannya, peti jenazah maupun liang lahat nampak berukuran tak biasa. Salah seorang warga mengabadikan momen tersebut dan beredar luas melalui media sosial. Salah satu akun bernama Bakulungkal92 membagikan video tersebut pada Senin 31 Oktober 2022. Camat Weru Pandianto membenarkan bahwa pemakaman wanita berinisial N itu harus menggunakan katrol. Ia juga menjelaskan proses pemakaman perempuan dengan berat badan 180 kg itu. Pandianto melanjutkan, perempuan berinisial N itu meninggal akibat penyakit bawaan. Menurut informasi, wanita itu memiliki berat badan hingga 180 kg. Tayangan video proses pemakaman jenazah yang mengalami obesitas itu viral dan menyebar luas ke media sosial lainnya. Sontak saja hal itu menuai simpati dari warganet. Dalam kolom komentar pun penuh ucapan doa dan turut bela sungkawa terhadap Ibu N. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, semoga husnul khotimah dan kelak aku tidak menyulitkan orang-orang saat penguburanku ya Allah, tulis salah satu netizen dalam kolom komentar. Ternyata kejadian serupa tak hanya di desa Jatingarang. Akun bernama @ragilbayon juga mengaku kalau keluarganya mengalami hal yang sama. Adik saya juga meninggal karena mengalami obesitas yang tidak beda jauh, yaitu 160 kg. Alhamdulillah lancar saat proses pemakaman jenazah adik saya. Semoga almarhum adik saya dan Ibu N husnul khotimah, tulisnya dalam kolom komentar. Harapan Rakyat Online.